Hai, selamat datang di tutorial bermain gitar dengan mudah. Saya Raima. Di video ini, kita akan belajar cara bermain gitar untuk lagu Bersyukurlah dari True Worshipper JPCC Worship. Untuk video kali ini, saya kategorikan di level intermediate. Artinya, teman-teman yang ingin belajar dari video ini minimal sudah harus tahu nama dan posisi kunci atau chord. Video ini akan dibagi dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama, saya akan membahas struktur dan kunci-kunci yang akan kita mainkan. Sedangkan di bagian yang kedua, saya akan play along dengan lagu aslinya sehingga teman-teman bisa melihat di mana chord-chord tersebut digunakan. Sebelum kita mulai, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah lagu apa yang ingin kalian pelajari. Semoga saya bisa membuatkan videonya untuk kalian. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari intro lagu ini. Lagu ini menggunakan nada dasar G. Intronya kita akan menggunakan G, masuk ke kunci D, masuk ke kunci E minor, masuk ke kunci C. Sekali lagi kita masuk ke intro. G, D, E minor, dan C. Itu intro dari Bersyukurlah. Kita masuk ke verse yang pertama. Verse pertama masuk ke kunci G. Masuk ke kunci D. Masuk ke kunci E minor. Masuk ke kunci C. Sekali lagi. G. Biar yang bernafas memuji sang raja. Masuk ke F. Dan masuk ke D. Sekali lagi. Verse yang pertama. G. D, E minor, C, G, D, masuk ke kunci F, masuk ke kunci D. Itu adalah verse. Kita masuk ke pre-chorus. Pre-chorus kita masuk ke kunci C, masuk ke kunci G. Kita masuk ke kunci B minor, kita masuk ke kunci C. Tetap tahan di kunci C. Masuk ke kunci G. A minor. Dan D. Itu adalah pre-chorus. Sekali lagi pre-chorus. C. G. B minor. C. C. G. A minor. D. Sekarang kita akan masuk ke chorusnya. Chorusnya kita masuk ke G, masuk ke D, kita ke E minor, kita masuk ke C, kita masuk ke E minor dan D. Masuk ke G, D, E minor, C, E minor dan D. Sekali lagi untuk chorus. G, D, E minor, C, E minor, D. G, D, E minor, C, E minor, D. Setelah intro, verse, pre-chorus, dan chorus, ada yang namanya bridge. Bridge, kunci yang akan kita gunakan sama persis dengan intro. Ini G, D, E minor, C. Itu diulang dua kali. Nah, di lagu ini secara khusus,
kita akan overtune atau kita akan naik dan pindah kunci ke kunci A. Untuk chorus di kunci A, kita masuk ke A. Bersyukurlah ke E, kepada Tuhan. Kita masuk ke F chris minor, sebab ya baik. Masuk ke D, masuk ke F chris minor dan E. Dan diulang dua kali. Itulah kurang lebih struktur dari lagu Bersyukurlah dari JPC's Worship to Worshippers.
Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa like dan share jika kalian suka video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Saya Raymond dan sampai jumpa di video berikutnya.